coba lihat. Kuntumnya banyak banget, teman-teman. Tuh. Ini anggrek semua, teman-teman. Bagus banget. Ini. Terus ini juga warna kuning, ya. Sore, Bu. Pagi. Jadi pagi hari, ya. Seminggu satu kali. Jam kamu tuli di sana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Desa Bukateja, ya, RT 4 RW 3 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, ya. Tepatnya berada di rumahnya Ibu Arifah, ya. Ini saya sudah berada di depan rumahnya dan koleksinya, teman-teman, ini. Di depan rumah beliau banyak sekali anggreknya, teman-teman. Macam-macam dan kuntumnya itu sangat banyak, teman-teman. Ya. Nanti kita tanya ke beliau. Nih, di depan rumahnya nih. Dan ini benar-benar full matahari, full sun dan full rain. Jadi kena panas langsung dan kena hujan langsung. Ya. Nih, coba lihat. Kuntumnya banyak banget, teman-teman. Tuh. Ini anggrek semua, teman-teman. Bagus banget. Ini. Terus ini juga warna kuning, ya. Kuntumnya banyak banget, teman-teman. Ini yang spek juga banyak banget. Nanti kita tanya ke beliau, ya. Kebetulan beliau sudah berada di samping saya, ya, karena beliau belum mengizinkan untuk di video secara langsung. Nanti tetap suara penjelasan dari Ibu Arifah tetap masuk, ya. Bu Arifah, ini Ibu sudah piara anggrek dari kapan ini, Bu? Saya suka anggrek sudah dari remaja, kurang lebih ya sudah 20 tahun. 20 tahun suka anggrek? Sampai sekarang, teman-teman, coba bayangkan. 20 tahun, teman-teman, piara anggrek ini, anggreknya. Ini bagus sekali, teman-teman. Dan ya sepantas ini, kita nanti belajar kepada beliau, ya. Kalau pupuknya pakai apa ini, Bu, pupuknya, Bu? Kebetulan kita pakai pupuk POC bikinan sendiri. POC, pupuk organik cair. Pupuk bikinan cair sendiri. Itu bahan utamanya apa itu, Bu? Bahan utamanya dari nitrobakteria yang udah dicampur sama pupuk urea. Bahannya nitrobakteria yang sudah dicampur dengan pupuk urea ditambah urin kelinci. Ditambah urin kelinci. Itu aplikasinya seminggu berapa kali itu, Bu? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Itu pagi atau sore, Bu? Pagi. Jadi pagi hari, ya. Seminggu satu kali, ya. Jadi beliau memang bikin pupuk sendiri, ya. Coba lihat, teman-teman. Pakai pupuk organik cair bisa subur seperti ini. Ya. Ini dirawat sendiri atau ada yang nemenin rawat ini, Bu? Dirawat sendiri. Dirawat sendiri. Teman-teman, mantap, teman-teman. Ini dirawat sendiri. Kalau suami suka anggrek, Bu? Suka. Suami suka anggrek. Juga ngerawat juga ya, Bu? Iya, kadang bantuin kalau kadang memang bantuin. Saya lagi repot. Kadang bantuin nyiram, mupuk gitu ya, Bu? Mupuk. Ini, teman-teman. Mantap. Kalau media ini pakai apa ini, Bu? Itu pakai pakis batang itu. Oh, ini pakis batang. Terus diikat pakai? Diikat pakai kawat. Pakai kawat. Pot bonsai. Oh, pot bonsai. Iya, bawahnya itu pot bonsai. Ya, teman-teman. Ini pot bonsai, ya. Ya, jangan. Terus ini pakis. Ya, ini tanaman anggreknya nih. Nanti kalau teman-teman mau bikin yang outdoor juga bisa seperti ini, teman-teman. Itu. Ini pakai pakis. Ini saya lihat di sini juga pakai pralon ini, ya, Bu. Pakai pralon yang diikat sama tali ijuk. Ini pakai pralon, terus bawahnya dicor, terus diikat pakai tali ijo, ya. Ini sama, ini juga. Coba ini, lihat, teman-teman. Tapi subur-subur banget, teman-teman, anggreknya. Kuntumnya banyak banget. Itu.
Kalau kesibukan sehari-hari apa ini, Bu? Kesibukan utama saya sih merawat anak, dan ini usaha sampingan hobi di anggrek sekalian menghasilkan. Ini juga jualan ya, Bu? Iya, jualan. Nah, teman-teman ini beliau juga jualan ya. Jadi ini greenhouse-nya ini di depan rumah beliau ya. Ini anggrek dendrobium. Ini ada yang warna kuning dan bunganya lumayan wangi ya. Ini dendro apa ini, Bu? Dendro. Baru lihat saya ini. Baru lihat, iya, dendro mutasi baru. Dendro mutasi. Mirip itu ya, apa namanya? Banana Royal. Banana Royal, tapi itu trilip itu. Oh, ini bentuknya trilip. Iya. Yeah. Tapi warnanya itu mirip Banana Royal, teman-teman. Ya, sebentar. Kayak gini. Bentuknya trilip, tapi warnanya mirip Banana Royal. Selain dendrobium, beliau juga ada anggrek bulan. Kalau anggrek bulan ini harganya kisaran berapa ini, Bu? Kisaran 135 sampai 150. Ini teman-teman, ini bulan premium ya. Harganya kisaran 135 sampai 150 ya. Jadi nanti teman-teman yang mau order, nanti akan saya sertakan apa namanya? Facebook beliau ya. Jadi nanti di Facebook nanti ada nomor WA dan lain-lain. Bagi yang mau order nanti bisa hubungi beliau. Tuh. Subur-subur dan bagus-bagus, teman-teman. Ini kuntumnya banyak banget ini. Ini dendro apa ini yang kuning ini, Bu? Itu dendro No ID itu. No ID? No ID. Tapi bunganya bagus banget ini ya, Bu. Ini juga panjang. Pekat, teman-teman. Di sini ada juga Vanda. Ya, ada Vanda juga. Tips untuk pemula apa ini, Bu? Supaya kalau mau nanam anggrek itu bisa hidup dan bisa tumbuh subur. Tipsnya apa, Ibu? Tipsnya itu rajin memperhatikan, terutama memberikan nutrisi pupuk, dan jangan lupa sabar. Oh, sabar. Jadi. Terus apa lagi, Bu? Ya, kalau mau susah untuk di pot, sebenarnya untuk tip pemula lebih baik ditempel. Ditempel seperti ini ya, Bu? Jadi, ditempel itu tingkat kematiannya insya Allah lebih sedikit dibandingkan di dalam pot. Ini teman-teman, tips dari beliau itu ya dirawat, ya. Terus dipupuk, diperhatiin ya. Kalau lebih mudah kata beliau itu nanti bisa ditempel, modelnya seperti ini ya. Jadi ini tips dari beliau ya. Itu. Begitu saja ya, Bu Arifah. Terima kasih banyak atas ilmu yang Ibu berikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton video ini. Oh iya, sama-sama. Saya juga terima kasih atas kunjungannya, Mas Kus. Terima kasih sudah dibuatkan video YouTube-nya. Sama-sama, Ibu. Seperti biasa, kalau saya datang ke lokasi pengambilan video, saya biasanya bawa oleh-oleh ya. Kali ini saya bawa oleh-oleh anggrek Gramatopilum Tiger Paw ya, seperti ini. Ini perwakilan dari putranya beliau ya. Saya kasihkan ke putranya beliau. Ya, ini Dek, kenang-kenangan ya buat oleh-oleh untuk Ibu dan Adek. Terima kasih, Om Kus. Terima kasih, Om Kus. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ratu. Gitu. Demikian video kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, ya. Saya akan lanjut ke tempat lain. Mudah-mudahan nanti kita dapatkan ilmu yang baru, dan mudah-mudahan video yang saya share semakin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.